Oh iya dong, harus. Jadi biar dia tahu yang namanya adat, dia tahu namanya budayanya di Jawa tuh seperti apa. Terus dia juga tahu, oh mamahnya itu orang Jawa juga. Jadi tetap harus ada apa namanya, ada itunya lah gitu. Bisa, bisa. Ngomong si Cilurut, lupa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya bisa. Oh nopo, rapopo, rapopo, ya wes rapopo, itu juga bisa. Aku biasanya setiap hari. Jadi kalau malam-malam itu aku biasanya kalau sama dia biasanya suka ngobrol sama Jawa. Terus dia jawabnya pakai bahasa Indonesia. Tapi nanti kalau dia lagi bercanda sama suster, dia pakai bahasa Jawa gitu. Jadi suka suka malu kalau di depan aku. Tapi kalau depan papahnya, depan susternya dia nggak malu. Dia emang senang bernyanyi juga. Oh dia hobi, dia hobinya nyanyi sama masak. Jadi nanti dia udah bisa masakin ibunya loh, scramble egg pakai honey, terus dia bisa bikin pancake. Itu anak itu hobi masak. Tapi dia enggak ngelatih di dapur gitu kan. Didampingin sama papahnya. Kan papahnya hobinya masak. Jadi dia itu sekarang punya hobi masak juga. Jadi sekarang ini kayaknya sebentar lagi mau dilesin masak sama papahnya. Nyanyi sendiri emang dilesin apa sendiri? Enggak, kayaknya itu turunan ya. Turunan dari pohon ya kan, pohonnya bisa nyenyong, anaknya bisa nyenyong. Yang satu pohonnya bisa masak, anaknya juga bisa masak gitu. Tapi emang bakal terjun di dunia entertain juga? Oh enggak, dia di dunia bisnis. Kalau entertain paling jadi YouTuber boleh lah, cuman buat iseng, buat hobi. Tapi kalau buat masa depannya, dia mau aku arahin ke bisnis aja. Dari aku sendiri. Alasannya? Apanya? Bagi waktu, Jumat, Sabtu, Minggu masih bisa diatasin. Cuman kalau seandainya itu dari aku, iya. Karena bisnis lebih menjanjikan. Gitu. Adalah. Oh enggak, bukan-bukan itu. Malam Minggu? Kalau Zack biasanya sama Mika, aku sendirian di rumah nonton Netflix. Berarti pembagian buat ininya? Iya, Jumat, Sabtu, Minggu. Kadang-kadang kan Zack di rumah. Tapi kadang-kadang suka nonton sama Mika. Kadang-kadang suka pergi jalan gitu. Jadi kalau di mereka lagi jalan, mereka, Mami, I just wanna have a quality time with Daddy. Katanya gitu, Mami gak usah ikut katanya. Oh, oke. Okay. Jadi aku di rumah gitu kan. Why aku gak bisa ikut, kenapa? Aku bilang gitu, it's okay, I just want to be with my daddy, katanya gitu. Oh oke, okay, aku bilang gitu. Terus gue ngapain ya? Ya udah karena aku gak punya pacar. Terus temanku pada pacaran semua, aku nonton Netflix lah di rumah. Tapi pernah jalan bertiga gak sih, Mbak? Pernah, cuman jarang, sesekali ya. Aku udah di, ada itu. Tapi emang menjaga hubungan baik ya? Iya, aku menjaga hubungan baik. Makasih banyak ya, Mbak.